Ilmuwan menemukan bukti-bukti baru yang menguatkan sistem bintang aneh yang bertengger di konstelasi hidung Orion. Di sana, ilmuwan menemukan ada planet yang mengorbit 3 bintang secara bersamaan. Sistem bintang yang dikenal sebagai GW Orion atau GW Ori yang terletak sekitar 1.300 tahun cahaya dari Bumi. Sistem bintang ini menjadi target yang menggoda untuk dipelajari. GW Ori memiliki 3 cincin oranye berdebu yang bersarang di dalam satu sama lain. Sistem ini benar-benar terlihat seperti mata benteng raksasa di langit. Di tengah mata benteng itu hidup 3 bintang. 2 terkunci oleh orbit biner yang ketat satu sama lain dan yang ketiga berputar luas di sekitar 2 lainnya. Sistem 3 bintang jarang terjadi di alam semesta. Dalam makalah tahun 2020 diterbitkan di The Astrophysical Journal Letters, para peneliti mengamati GW Ori dari dekat dengan teleskop Atacama Large Millimeter atau Submillimeter Array di Chili, dan menemukan bahwa 3 cincin debu sistem sebenarnya tidak sejajar satu sama lain dengan cincin terdalam bergoyang liar di orbitnya. Tim mengusulkan bahwa sebuah planet muda atau yang sedang mengembangkannya dapat membuang keseimbangan gravitasi dari pengaturan 3 cincin rumit GW Ori. Jika dideteksi dikonfirmasi, itu akan menjadi planet triple sun pertama atau planet circumtriple di alam semesta yang diketahui. Sekarang, sebuah makalah yang diterbitkan 17 September di Journal Monthly Notice of the Royal Astronomical Society menawarkan bukti baru tentang keberadaan planet langka itu. Penulis melakukan simulasi 3 dimensi untuk memodelkan bagaimana celah misterius di cincin sistem bintang bisa terbentuk berdasarkan pengamatan cincin debu lain di tempat lain di alam semesta. Tim menguji 2 hipotesis. Pertama, putusnya cincin GW Ori yang terbentuk dari torsi yang diterapkan oleh 3 bintang yang berputar di pusat sistem. Kedua, putusnya cincin GW Ori muncul ketika sebuah planet terbentuk di dalam salah satu cincin. Para peneliti menyimpulkan bahwa tidak ada cukup turbulensi di cincin untuk teori torsi bintang bekerja. Sebaliknya, model menunjukkan bahwa kehadiran planet besar seukuran Jupiter atau mungkin beberapa planet adalah penjelasan yang lebih mungkin untuk bentuk dan perilaku aneh cincin itu. Sayangnya, seorang pengamat hipotesis dari planet yang mungkin ini tidak akan benar-benar dapat melihat 3 bintang matahari terbit dan terbenam di langit. 2 bintang di pusat sistem bergerak dalam orbit biner yang ketat, sehingga mereka akan muncul sebagai satu bintang besar dengan yang 3 menungkit di sekitar mereka. Tetapi, jika dikonfirmasi, keberadaan dunia ini saja akan membuktikan bahwa planet dapat terbentuk di bawah susunan kondisi yang lebih luas daripada yang disadari para ilmuwan sebelumnya.